Halo semuanya, ketemu lagi di video episode kali ini ya. Hari ini menarik sekali, ada satu guest star namanya Pak Yohanes ya. Nah, terus di depan saya ini ada dua sepeda lipat jenis Dahon Ayon ya. Satunya Eugene dan yang miliknya Pak Yohanes ini adalah Dahon Chicago. Nah, seperti yang bisa Anda lihat sekarang ini ya, tren sepeda lipat ini sangat dahsyat ya. Banyak orang beli sepeda lipat. Oke. Dan bagi saya sih itu bagus ya, positif, karena semua orang sekarang ini bisa sepedaan, bisa olahraga, entah apapun tujuannya ya. Maupun dia beli sepeda untuk traveling, untuk olahraga, yang penting bersepeda ya Pak ya. Yang penting bisa bersepeda ya, enak. Oke. Ya, bersepeda dengan enak loh ya. Oke. Bersepeda dengan enak, mau bersepeda dengan gaya pun oke. Mau bersepeda untuk performance pun oke. Nah, ini persis minggu lalu ini saya baru tiba dari Batu Licin ya. Ada event di situ. Sebetulnya itu event yang untuk fun ya. Tapi saya agak sedikit kaget waktu di sana. Kenapa? Ternyata di sana itu sudah banyak sepeda e-bike ya, sudah banyak. Jadi populasi sepeda e-bike-nya itu membuat kita-kita yang di Jawa rasanya malu. Kalah. Luar biasa jumlahnya. Jadi waktu di sana saya sedang naik hill yang rolling-rolling ya. Saya susah payah nanjak. Di belakang saya disalip oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua menggunakan e-bike. Itu jadi saya pertamanya kaget. Saya pikir, "Wih, kok kuat sekali ya?" Ternyata saya perhatikan sepedanya, "Oh, ini di downtube-nya ini ada semacam gemuk gitu ya." Jadi, "Oh, ini mungkin e-bike ya." Nah, ternyata yang nyalip saya itu bukan satu dua orang, banyak. Jadi mereka memakai road bike e-bike, memakai MTB e-bike, memakai Sally e-bike, semua e-bike kan semua. Jadi saya yang di Surabaya ini merasa, "Waduh, kita yang di Surabaya ini saya rasa terlalu sombong ya, mengandalkan tenaga sekuatnya untuk gila-gilaan, apalagi besok ada event Bromocom ya Pak ya." Nah sekarang ini tiba-tiba beberapa hari yang lalu Pak Yohanes ini beli Dahon ya, oke. Terus nggak taunya ternyata sama dia disulap ya, Dahonnya diberi listrik, dijadikan e-bike. Nah, ini saya melihatnya sangat menarik ya, karena ternyata sistem yang digunakan Pak Yohanes ini beda ya Pak ya? Beda. Ya? Oke. Nah, sekarang ayo kita tanya sendiri sama Pak Yohanes. Gimana sih kok sampai Pak Yohanes ini punya ide seperti ini, sepeda dilengkapi dengan motor dan sebagainya? Ya, jadi memang tujuan produk ini dibuat untuk buat orang-orang yang suka bersepeda, Pak. Yang pasti yang tiap hari mungkin dia sepedaan itu sudah merupakan kebutuhan sehari-hari. Okay. Ya, khususnya buat kita-kita yang seperti yang udah umur ya. Biasanya kalau berangkatnya senang, Pak. Berangkatnya itu senang. Kalau pulangnya itu pasti susah. Di samping panas, ya mungkin setelah makan sudah males goes. Ya, ini salah satu cara untuk membuat kita bersepeda juga lebih enjoy gitu, enggak terpaksa. Betul. Ingat lo ya, sepeda lebih enjoy dan tidak terpaksa. Oke. Tidak memaksa lah. Tidak memaksa. Oke. Ya. Oke. Terus ya, jadi salah satu produk ini yang sudah diluncurkan oleh pabrik yang di Jakarta. Ya, ini dibuat oleh Pak Alfred kalau informasinya yang di yang saya tahu ya. Dia punya skill untuk membuat produk ini sendiri. Jadi produk ini adalah asli Indonesia. Asli Indonesia. Semua dibuat di Indonesia, termasuk baterai, controller, semua Indonesia. Kecuali yang mungkin barang-barang yang seperti throttle ini import, charger ini import. Ini masangnya cuma ya gampang lah, 3-4 langkah sudah jadi. 3-4 langkah. 3-4 langkah, ya.
Jadi satu controller, satu itu hub, hub motor ini, ya. Kemudian controller yang ini, kemudian baterai, kemudian throttle, udah, jadi listrik. Okay. Ini beratnya berapa Pak, hubnya ini? Ya, nggak sampai 2 kilo lah. Nggak sampai 2 kilo ya? Dengan baterai yang besar yang ada di dalam itu nggak sampai 3 kilo. Total ini semua, nggak sampai 3 kilo. Wow. Jadi dengan tambahan 3 kilo, terpaksa sepeda ini kan juga dianggap ringan lah. Dianggap ringan, betul Pak. Betul, jadi Pak. Mau ngangkat masuk MRT, masuk masih kereta, bisa, ya, masih bisa. Nah, itu dia. Kalau saya hitung beratnya ini 12 kilo, saya tambah ini jadi 15 kilo cuman. Masih berat no problem. Chicago ini. Masih no problem 15 kilo. Buat ibu-ibu mau angkat juga gampang lah. Nah sekarang gini Pak, coba jelaskan sistem kerjanya Pak. Soalnya setahu saya, e-bike ini sangat luar biasa apa beratnya kalau pas habis baterainya. Andai kata misalnya Anda kehabisan baterai, terus Anda harus pulang, Anda akan kepayahan. Itu yang e-bike import ya, yang seperti RB di e-bike dan sebagainya. Mungkin ini memakai sistem yang beda. Coba Pak Yohan jelaskan. Jadi untuk yang kita buat namanya micro hub ya, micro hub untuk produk ini, dia tidak akan mempengaruhi goesan. Karena satu, beratnya kan juga ringan. Betul. Kalau baterai habis, nggak usah dijalani, listriknya kita goes manual akan menjadi tetap ringan. Tetap ringan. Nah ini contoh baterai yang travel Pak. Baterai standarnya itu yang besar di dalam, nanti kita tunjukin. Baterai ini untuk travel, untuk buat teman-teman yang kalau mau ke luar negeri atau naik pesawat. Baterai standar itu yang 7,8 ampere, tidak mungkin bisa naik pesawat. Bahwa ini yang cuma 4,5 ampere atau nggak sampai 100 kilowatt bisa masuk pesawat. Ini bisa tahan berapa lama Pak? Ini 15 kilo cuma. 15 kilo, nggak masalah. Paling 15 kilo, kalau yang standar bisa 30-40 kilo lah. Standar bisa 30-40 kilo, Jadi itu perbedaan ini baterai tambahan. Nah, sekarang begini Pak. Katakanlah misalnya sekarang ini kan ada tren banyak ya. Misalnya kayak Bromocom yang besok aja, kita harus ke gunung. Kita harus nanjak setinggi-setinggi langit gitu. Nah, tentunya nggak semua orang bisa nanjak, apalagi yang misalnya mempunyai umur. Atau kalau misalnya nggak punya umur, penyakit. Dia punya pasti. Penyakit. Tapi dia kepingin enjoy, enjoy pegunungan. Menikmati udara pegunungan. Itu bagaimana Pak? Dengan memakai ini, kira-kira apakah dia bisa sampai ke puncak? Pasti bisa sampai puncak. Karena ini adalah alat bantu dorong. Apalagi ini ditaruh di belakang untuk tanjakan paling cocok. Ditaruh di depan untuk tanjakan kurang cocok. Dia akan mungkin kalau slip-slip ya. Kalau yang ini pasti dengan ditaruh belakang dengan spek yang HT, high torque, dia akan naik terus. HT ya, high torque. High torque. Kalau yang HS, high speed, itu adalah untuk kecepatan di jalan datar. Di tanjakan pun juga bisa, tapi goesnya harus tambah. Harus tambah, Tetap harus digoes. Kalau yang HT tanpa digoes, dia akan naik. Apalagi dengan digoes, speednya akan nambah. Betul. Pasti akan yang manual akan dibalap Pak dengan naik ini. Dengarkan ya, ini akan menjadi tren 180 derajat ya. Dan kita-kita yang misalnya yang katakanlah yang goes manual mulai harus berpikir nih, masa depan goes ini sudah ada di tangan motor-motor ini. Mungkin kita praktekkan lebih jelas Pak. Kalau kita ngomong betul. Nanti kita goes di jalan ya. Nah ini satu pertanyaan ya Pak ya, sebelum kita nyoba nanti ya. Nah ya gini, apakah dengan motor ini semua waktu kita di jalan kita akan tampak alami seperti kita goes, enggak istilahnya itu enggak nakalan gitu loh Pak kalau dilihat orang. Pasti alami Pak, pasti alami. Karena ini kan coba alat bantu dorong. Kalau kita mau berhenti goesnya, kalau kita nyalain mesinnya jalan terus. Kecuali kalau kita enggak jalanin kita goes manual. Jadi itu jadi isi dentil dia. Jadi enggak terus-terusan pakai juga bisa, mau berhenti juga bisa. Tapi kalau yang import mesti di on terus.
Saya nggak tahu sih. Kalau yang import, dia kalau nggak dinyalain ya juga capek, berat pak. Bobotnya itu. Bobotnya terlalu berat ya. Betul. Karena untuk baterainya sendiri kalau yang pakai city maki kering, satu baterai 4 kilo. Kalau 4 baterai sudah 16 kilo, kalau 48 volt. Iya betul. Dan itu sudah nggak bisa apa-apa ya pak ya. Berat itu sudah nggak bisa dihindari. Bisa dihindari pasti. Ya, tapi ini ringan sekali. Nggak afdol kalau nggak dicoba. Gak apa-apa, itu satu lagi, satu tambahan dari saya pak ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya sepeda, gak perlu beli sepeda listrik. Itu yang paling penting. Betul. Karena sepeda sudah mungkin sudah puluhan tahun enak pak, di kayu enak. Ah, kepingin jadi listrik tinggal tempel, ganti. Betul, berarti diganti saya gak perlu keluar uang ekstra lagi untuk beli sepeda baru ya pak. Gak perlu. Sepeda yang ada ya. Sepeda yang ada aja. Cukup untuk kitnya aja ya. Kitnya aja, tinggal tempel. Dengan ganti hubnya, diganti pasang rujinya sudah jalan. Berapa sih pak harganya? Kita, sekitar berapa? Sih? Kita jual tanpa pemasangan 5.150. Tanpa pemasangan. Nah, tinggal nanti biaya pemasangan nanti di tukang sepeda berapa? Ya paling kurang lebih antara 250 sampai 350 udah jadi e-bike. Luar biasa. Bukan hanya untuk sepeda lipat ya pak ya? Semua sepeda. Semua sepeda? Iya, sepeda. Anak-anak pun jadi listrik juga bisa. Asal, MTB, road asal bike. Ininya sama ya pak ya? Ya, jumlahnya bisa memenuhi inilah. Lebih kurang daripada ini juga nggak masalah. Ya. Jangan rimnya itu lebih besar, lebih banyak lubangnya pasti nggak bisa. Ya. Tapi ini sudah paling banyak 20-20 sudah. Ini nampaknya kayak seperti kayak gede gini apa bisa muat di wheelsetnya sepeda balap? Semua bisa pak. Masih karena bisa. Panjangnya kan lebarnya kan 135. Oh betul, agak standar ya. Iya, bisa ada tempatnya ini apa untuk free wheel yang model ulir, yang model sprocket mungkin belum bisa. Yang model sprocket masih belum bisa ya. Maksudnya yang model kaset ya? Kaset. Ya. Kaset atau sloop itu nggak bisa. Jadi yang model drat yang paling bisa. Kalau yang di depan bisa dipasang, cuma pilih yang nanti ada yang pilihan yang kecil 100 mili. Kalau ini yang 135 mili lebar OD-nya. Terus jangka panjangnya gimana pak? Untuk awet dan macam-macam maintenance apa? Kalau masalah maintenance nggak perlu dipikir pak, karena produk ini sudah brushless, jadi sudah tanpa perawatan. Tanpa perawatan ya? Jadi. Yang mungkin yang dirawat cuma baterainya aja. Baterai lithium ini kan rawan kalau misalkan kosong nggak diisi selama waktu satu bulan dia akan problem. Oh gitu. Itu juga kalau ngecas biasanya ya kalau sudah penuh sebaiknya dicabut. Itu aja perawatannya. Yang lain-lain ya seperti sepeda kalau ban gembos ya ke tukang sepeda. Kalau masalah sih nggak usah dipikir, sepanjang ada listrik dia akan jalan. Betul. Wah menarik. Ayo kita coba. Ya. Boleh secara manual ya. Ya. Ini baterai, ini controller. Ini kalau mau dimatiin, tinggal dimatiin. Terus sampai dia mati. Nah, kalau nyala, dia kan ada tandanya, bunyi. Nah, itu bunyi harus ditunggu sampai selesai, baru digoes, baru dinyalain throttle-nya. Ini kalau HS, kalau dia di throttle, dia kan. Gitu. Kalau HT langsung. Langsung. Ini kalau saya jalanin tangan saya harus aktif di. Iya. Harus aktif. On-off-nya dari situ. Makin dalam. Satu speed. Makin dalam makin kenceng. Juga dengan goesan, makin goesnya cepat makin cepat juga. Oke. Jadi saya bisa dua ya. Bisa. Ininya saya konstan tapi ininya saya tambah. Iya. Atau saya biasa di pancalannya, tapi ini yang lebih dalam. Oke, ini sekarang saya berada di outdoor ya. Ini kalau saya perhatikan, sepedanya nampaknya tidak mencurigakan bahwa ini e-bike atau sebagainya ya. Tapi sepertinya ini sudah lengkap, dilengkapi dengan anu listrik. Kalau saya angkat pun masih oke. Masih tidak berat ya. Jadi masih oke, sepertinya nggak mencurigakan ya. Nggak mencurigakan. Jadi ya seperti sepeda biasa. Coba saya coba ini sekarang. Ini saya sedang goes adanya sepeda ini ya. Adanya sepeda ini. Ini aku goes biasa.
Nah, ini saya gowes dengan motor. Oh, wow. Ini dengan motor. Wow, ini teman-teman saya yang road bike kan bisa saya hajar ini pakai ini. Wow, luar biasa. Luar biasa ini. Fantastis. Luar biasa dengan sedikit ya. Sedikit tenaga. Ininya Bu bisa juga disetel. Luar biasa, seperti ada tambahan tenaga. Yang besar, depan gede, cepat ya. Wow. Ini kan belum full ya. Masih betul. Masih 6, gigi 8 lebih cepat. Iya. Yeah. Wah, hati-hati yang naik road bike ya, bisa disalip dengan ini. Luar biasa ini. Hanya dengan 5 juta sekian ya. Luar biasa, luar biasa. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sekarang saya sudah kenal. Saya sudah kenal, saya sudah nyoba. Saya sudah merasakan ya e-bike ini. Ya, ternyata memang enak, Pak. Iya, dan alami. Alami itu artinya serasa kita mancal memangnya ya, Pak. Betul. 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 Jadi kita mau mancal tanpa motor oke. Mau dibantu motor oke. Luar biasa. Jadi kesannya untuk kecepatannya bagaimana dengan sepeda lipat seperti ini? Kalau saya tadi lihat kecepatannya ya hampir sama dengan road bike, Pak, bahkan lebih banter dari road bike. Jaraknya pendek ya. Iya, untuk jaraknya lebih tinggi dari ya. Jadi ya kalau saya dari pengalaman saya, orang-orang yang memakai e-bike ya, kayaknya memang ini cocok bukan hanya untuk orang-orang yang sudah manula ya, artinya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal manula yang mau bersepeda, mereka bisa menikmati benar-benar loh, Pak. Ya kan? Tidak kalah dengan anak muda gitu. Tidak kalah dengan anak muda seperti saya yang waktu di Batu Licin disalip oleh ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ya itu. Terus bagi penghobi sepeda, rasanya ini nanti akan memberi mereka sesuatu yang beda ya. Dan terutama orang-orang yang kepingin menikmati gunung tetapi tidak mau bersusah payah, nah e-bike ini sangat membantu. Mungkin Pak Yohanes ada kata-kata terakhir. Oke, mungkin dari teman-teman semua yang kepingin menikmati bagaimana bersepeda maupun jarak pendek, apalagi jarak jauh, nggak usah khawatir. Sekarang sudah ada alat bantu lah. Buat apa kita susah-susah kalau memang tenaga nggak kuat, dengan dibantu dengan teknologi. Salah satu teknologi juga. Kita akan menjadi manusia yang akan senang bersepeda dan kita akan banyak berolahraga dengan sepeda. Jadi nggak usah khawatir kalau kita kecapean. Itu aja salam saya. Oke.
Oke. Wah, menarik ini. Ya, menarik ini, menarik, sangat menarik. Oke, Pak Yohanes. Saya rasa saya harus berterima kasih sama-sama untuk kedatangannya untuk memperkenalkan e-bike dengan sistem yang sangat sederhana ini ya, dengan harga yang tidak mahal ya. Kalau misalnya nanti ada customer yang bukan customer sih, orang-orang yang nonton terus mereka itu lihat dan minat dengan produk ini gimana, Pak? Bisa, Pak, di Tokopedia nanti bisa di Tokopedia ada ya. Ya, kita sudah siapin. Oke. Okay. Silakan. Nanti mau beli pasang sendiri gampang. Silakan. Betul. Tapi sepeda dahonnya bisa dibeli harus di terminal bike. Soalnya Pak Yohanes ini belinya di terminal bike. Saya beberapa teman juga nyarankan ke sini. Oh, iya. Karena di Surabaya ini susah, Pak. Oh ya, dahon itu betul. Benar-benar. Iya, benar. Dahon yang import yang Iya. Betul-betul. Betul. Betul. Saya rasa murah sekali. Iya. Dan jangan khawatir loh ya. Dahon yang ion pun ya, itu sudah ada, maksudnya original dahon, Pak. Wah, jadi memang betul fusinya. Betul. Dahon, ya? Original stikernya dahon ini tidak main-main. Betul. Ya, jadi sebetulnya dahon ini assembling boleh di sini, Pak. Tapi ini semua bukan dari sini, Pak. Oh. Ya, ini ya ada seal capnya. Nah, stikernya. Itu betul. Jadi Anda jangan khawatir kalau misalnya dahon, oh dahon ion bikinan Indonesia. Ya, nama dahon nggak mungkin dia akan tidak bisa. Ya, ya tidak bisa. Ini semua ada ininya. Jadi makanya kalau ada yang ragu dan masih membanding-bandingkan dengan dahon yang dahulu, ya kan? Kalau dahon yang dahulu itu sudah harganya mahal, sudah mahal. Ya, kalau dahon yang sekarang dahon ion. Nah, dan kalau misalnya ada yang minat, bisa hubungi terminal bike. Kalau ada yang minat elektroniknya, silakan cari di Tokopedia. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yohanes. Ya, terima kasih. Ya.